Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adelia Wardana, Aulia Tika Putri, Ail Dizila, Hafiz Yandi, Liliana Saharani, Nilam Sari, Putri Amelia, Rinda Yunelva, Resari Ningsih, dan Tri Hadiro. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teratologi eksperimental dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister of Science. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas 5 pokok pembahasan mengenai teratologi eksperimental. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi teratologi dan teratologi eksperimental. Yang kedua, jenis uji teratologi. Yang ketiga, daur estrus. Yang keempat, teknik pengawinan silang. Dan yang kelima, yaitu teknik pemberian senyawa. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas pokok materi yang pertama, yaitu mengenai definisi teratologi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu teratologi? Nah, teratologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang atau sebab-sebab terjadinya kelainan bentuk atau malformasi pada mudigah yang sedang berkembang. Di mana teratos ini artinya monster atau bayi yang lahir cacat hebat dan logos itu adalah ilmu. Biasanya pada bayi yang lahir abnormal disebut bayi monster atau baby monster. Menurut Loomis tahun 1978, teratologi ini adalah studi tentang penyebab, mekanisme, dan manifestasi dari perkembangan yang menyimpang dari sifat struktural dan fungsional. Nah, teratogen ini adalah agen-agen kimiawi, fisik, dan biologik yang menyebabkan terjadinya anomali pertumbuhan dan perkembangan. Itu menurut Tanimura tahun 1986 dalam Datu 2005 yang melaporkan bahwa dari seluruh anomali kongenital, 10% disebabkan oleh faktor lingkungan, 25% oleh faktor keturunan, dan sisanya masih belum diketahui dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke pengertian teratologi eksperimental. Nah, apa sih itu teratologi eksperimental? Yaitu suatu metode penelitian atau mempelajari sifat teratogen suatu zat dengan menggunakan hewan coba. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teratologi eksperimental ini. Yang pertama, zat yang akan diuji dan hewan coba. Yang kedua, ada penentuan waktu pemberian zat uji. Yang ketiga, penentuan besarnya konsentrasi atau dosis zat uji. Yang keempat, penentuan jalur administrasi. Dan yang terakhir, manajemen hewan coba pasca perlakuan pengamatan. Di sini ada dua jenis uji teratologi, ada CHESS dan juga FETAX. CHESS ini adalah singkatan Chick Embryo Toxicity Screening Test dan FETAX atau Frog Embryo Teratogenicity Xenopus. Kajian teratologi dapat menggunakan berbagai metode seperti pendekatan CHESS dan FETAX tadi. CHESS dan FETAX ini merupakan salah satu jenis pendekatan dalam mempelajari teratologi, digunakan untuk mengetahui terjadinya cacat secara in vivo. Baik CHESS maupun FETAX ini pada dasarnya untuk menguji organogenesis yang berguna untuk memprediksi adanya potensi toksikan pada perkembangan manusia dan adanya suatu efek teratogen. Baiklah, selanjutnya Chick Embryo Toxicity Screening Test. Di mana Chick Embryo Toxicity Screening Test merupakan pendekatan teratologi dengan menggunakan embrio ayam untuk mengetahui pengaruh atau dampak teratogen terhadap perkembangan embrio ayam. Di sini ada satu contoh kasus, yaitu kasus penelitian teratologi dengan menggunakan pendekatan Chick Embryo Toxicity Screening Test adalah penggunaan teratogen berupa enrofloxacin pada embrio ayam. Di sini juga kami lampirkan gambar di mana pada gambar yang mengakibatkan embrio mengalami penurunan berat badan, anomali struktur kepala, retardasi pembentukan tulang rawan, dan anomali pada struktur tulang. Dan
dapat kita lihat pada gambar, itu kan ada simbol A, B, C, dan D. Pada simbol A itu sebagai kontrol, sedangkan pada simbol B, C, dan D itu adalah embrio yang mengalami abnormal pada perlakuan enrofloxacin tersebut. Selanjutnya, frog embryo teratogenicity xenophus atau disingkat dengan fetax. Fetax merupakan pendekatan teratologi dengan menggunakan embrio katak sebagai objek penelitian teratologi. Adapun pendekatan teratologi berdasarkan metode fetax ini dapat diamati pada perkembangan embrio katak dengan perlakuan pemberian insektisida atau melation yang mengakibatkan pembengkokan ekor pada larva katak. Nah, bisa dilihat pada video ini terdapat 4 gambar, yang mana gambar B dan D merupakan ekor katak yang mengalami abnormal. Nah, selanjutnya pada daur estrus, siklus reproduksi pada hewan primata umumnya dan manusia khususnya dikenal dengan siklus menstruasi. Siklus ini erat hubungannya dengan perkembangan folikel telur dan endometrium uterus. Siklus ini dikendali oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus reproduksi yang lain dan identik dengan hewan mamalia primata juga terjadi pada hewan mamalia non-primata yang dikenal dengan siklus estrus. Nah, menurut Parto Diharjo tahun 1982, dalam siklus berahi terjadi perubahan-perubahan fisiologik dari alat kelamin betina. Perubahan ini bersifat sambung-menyambung satu sama lain, hingga akhirnya bertemu kembali pada permulaannya. Pada umumnya, yang disebut permulaan adalah timbulnya gejala berahi itu sendiri. Untuk memperoleh dasar yang lebih baik dalam menerangkan fisiologi kelamin, sering pula peristiwa ovulasi yang mengikuti kejadian berahi digunakan sebagai titik permulaan dari siklus berahi tersebut. Sedangkan untuk dapat menerangkan siklus berahi berdasarkan gejala yang terlihat dari luar tubuh, satu siklus berahi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase proestrus, estrus, metetrus, dan dietrus. Yaitu ada fase-fase siklus estrus. Nah, pada fase yang pertama itu ada proestrus. Proestrus ini merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemacuan pertumbuhan folikel oleh folikel stimulating hormone atau disingkat dengan FSH. Nah, pada fase proestrus ini, FSH yang dikeluarkan oleh kelenjar adenohipofisa akan memicu perkembangan folikel di dalam ovarium. Nah, pada fase ini juga akan terjadi perkembangan organ-organ reproduksi, yaitu seperti oviduk, uterus, dan juga vagina. Yang selanjutnya ada fase estrus. Nah, periode estrus ini adalah masa puncak keinginan untuk kawin, yang ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik. Pada fase estrus ini, keseimbangan hormon hipofisa akan bergeser dari FSH ke LH, yang mana lama periode estrus ini pada ruminansia kecil itu selama 2-3 hari. Nah, tanda-tanda keberadaan ternak berada pada siklus estrus ini dapat diamati dengan adanya perubahan secara fisik, salah satunya adalah keluarnya lendir sampai ke vulva yang sangat jelas. Nah, yang ketiga yaitu fase metestrus. Fase ini merupakan fase mulai tumbuhnya korpus luteum setelah terjadi ovulasi atau sering disebut juga dengan fase luteal. Nah, pada fase ini, LTH akan diekspresikan oleh 7 adenohipofisa, yaitu guna mempertahankan korpus luteum. Terjadi peningkatan sekresi progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum dan sekresi estrogen akan menurun. Nah, progesteron akan menekan keberadaan FSH untuk menghambat terjadinya perkembangan folikel selanjutnya dan mencegah terjadinya estrus. Metestrus ini terjadi setelah fase estrus berakhir. Nah, fase metestrus ini berlangsung selama 2-3 hari. Fase yang keempat yaitu fase diestrus. Nah, fase ini merupakan fase yang berlangsung paling lama. Fase diestrus merupakan fase pematangan korpus luteum dan progesteron secara nyata mempengaruhi organ-organ reproduksi. Nah, untuk mengalami penebalan pada endometrium dan kelenjar-kelenjarnya berhipertrofi serta otot-otot mengendor. Nah, serviks menutup dan lendir vagina akan menjadi keruh dan lengket.
di mana selaput mukosa vagina itu menjadi pucat. Fase diesterus itu berlangsung kurang lebih selama 13-14 hari. Materi selanjutnya yaitu teknik pengawinan hewan, di mana pengawinan hewan mencit ini dilakukan pada saat masa siklus ekstrus. Dan pada masa inilah mencit betina itu bersedia untuk dikawinkan dengan mencit jantan. Di luar dari masa tersebut, mencit betina itu akan melakukan penolakan apabila kita lakukan pengawinan dengan mencit jantan. Oleh karena itu, sangat perlu sekali untuk kita mengetahui tanda-tanda dari masa ekstrus itu sendiri. Adapun cara untuk mengetahuinya yaitu dapat dilakukan dengan pengamatan visual bentuk luar vagina atau vulva, dan juga dapat dilakukan dengan mengamati hapusan vagina di bawah mikroskop. Untuk masa estrus itu vulvanya itu akan tampak kemerah-merahan dan sedikit terbuka, sedangkan dengan menggunakan hapusan vagina itu akan tampak dominansi sel-sel yang mengalami komifikasi. Pada saat kita melakukan pengawinan pada masa ekstrus, perbandingan yang kita gunakan pada mencit jantan dan betina itu adalah 1:4, di mana nantinya mencit jantan itu akan kita masukkan ke dalam kandang mencit betina pada sore hari, dikarenakan ovulasi itu dirancang oleh neuroendokrin dengan adanya kegelapan, dan nantinya pada pagi harinya akan kita pisahkan kembali. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sumbat vagina, di mana sumbat vagina ini menandakan mencit telah mengalami kopulasi dan berada pada hari kehamilan ke-0. Yang mana apabila dari hasil yang kita dapatkan mencit itu telah hamil, maka akan kita pisahkan, dan apabila belum hamil maka akan kita lakukan pengawinan kembali dengan mencampurkan mencit betina dan mencit jantan itu di dalam kandang yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk cara memastikan apabila mencit tersebut bunting atau hamil, itu mencit betinanya akan dilakukan penimbangan berat badan secara periodik pada umur kebuntingan 3, 6, dan 9 hari, yang mana apabila terdapat penambahan berat badan yang sangat mencolok, maka dapat dipastikan bahwa mencit tersebut sedang bunting atau hamil. Teknik pengawinan hewan. Pemeriksaan daur estrus hewan uji sebelum dikawinkan. Pemeriksaan daur estrus dilakukan untuk mengetahui keteraturan daur estrus sehingga dapat diketahui kapan tikus betina siap dikawinkan. Pemeriksaan daur estrus dilakukan dengan metode usap vagina. Cara metode usap vagina. Cara apus vagina yang diperoleh diteteskan pada gelas objek dan diamati tipe sel-sel epitel apus vagina di bawah mikroskop. B. Teknik pengawinan mencit, mus musculus. Pengawinan hewan percobaan dilakukan pada masa estrus dengan perbandingan jantan dan betina 1:4 dengan cara mencit jantan dimasukkan ke kandang mencit betina pada pukul 4 sore dan dipisahkan lagi besok paginya. Lalu dilakukan sumbat vagina. Sumbat vagina menandakan mencit telah mengalami kopulasi dan berada hari kehamilan ke-0. C. Teknik pengawinan tikus, Rattus norvegicus, dengan cara tikus betina yang sedang berada dalam fase proestrus pada pagi dan sore hari lalu dimasukkan ke dalam satu kandang dengan pejantannya. Jam 5-6 sore merupakan waktu yang paling disenangi. Selanjutnya, tikus betina disatukan dengan tikus jantan dengan perbandingan 5:2. Tikus disatukan selama 5 hari dan diamati. Tikus dinyatakan kawin jika pada cairan apusan vagina ditemukan sperma pada pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya yaitu teknik pemberian senyawa. Yang perlu diperhatikan yaitu waktu pemberian zat dan dosis. Untuk waktu pemberian zat itu dibagi menjadi dua, ada yang sebelum implantasi dan setelah implantasi. Tujuan pemberian zat sebelum implantasi yaitu untuk melihat pengaruh suatu zat terhadap perkembangan embrio preimplantasi. Sedangkan pemberian zat setelah implantasi bertujuan untuk melihat pengaruh perkembangan fetus, terutama pada masa organogenesis. Selanjutnya yaitu dosis. Dosis diberikan 3 tingkat. Untuk dosis tertinggi diharapkan dapat menyebabkan gejala keracunan seperti berkurangnya berat badan. Untuk dosis terendah itu harus tidak menampakkan efek samping. Selanjutnya itu ada kelompok pembanding. Ada 2 kelompok. Untuk kelompok pertama itu diberi garam fisiologis dan kelompok kedua itu diberi suatu zat yang bersifat teratogen aktif. Selanjutnya itu ada contoh penelitian teratogenis pada beberapa hewan uji, yaitu ada tikus,
mencit, hamster, dan kelinci. Dan ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu ada usianya, periode pemberian, seksio kaiseri, dan pembanding positif, yaitu terlampir. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.